Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, di pagi hari yang tidak terlalu cerah nih, agak mendung tapi jadi malah enak nih, jadi sejuk. Ini kita masih berada di Kabupaten Seluma, perjalanan menuju KPH Hiang. Barusan alhamdulillah kita sudah menurunkan Al-Qur'an 40 paket, buku 40 paket di titik kumpul Seluma untuk masyarakat Kabupaten Seluma dan pelosoknya. Nah, sekarang kami ini di mobil ini membawa kurang lebih 30 paket lebih, atau kurang lebih ya 30 paket untuk masyarakat di Kabupaten KPH Hiang. KPH Hiang itu Bengkulu agak ke tengah ya, ke atas, ke arah Bukit Barisan. Jalannya katanya lumayan kurang ini ya, konturnya menantang lah. Insya Allah kita juga pelan-pelan saja, santai. Karena yang penting insya Allah kita selamat sampai menuju ke para penerima manfaat yang sudah berkumpul katanya di Pondok Pesantren Darussalam KPH Hiang. Terima kasih kepada para donatur, juga terima kasih Ron yang sudah terus mendukung, menitipkan dananya, donasinya untuk wakafuran ini. Semoga Allah membalas dengan limpahan kebaikan, limpahan keberkahan. Allah balas dengan pengabulan doa-doa, kesehatan lahir dan batin, dan dikaruniakan keluarga yang sakinah, keturunan yang sukses. Ini goyang-goyang nih karena berat dan jalannya lumayan bergelombang ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kiri kanan didominasi perkebunan sawit ini. Perkebunan sawit. Jalannya agak sedikit berlubang, jadi harus hati-hati karena juga bawaannya full Al-Qur'an. Baik, ikuti terus perjalanan kami tim menuju KPH Hiang untuk membagikan titipan wakaf Qur'an, buku kitab, buku Islam, Iqra untuk pesantren, rumah tahfidz, masjid, taman baca Al-Qur'an yang ada di Kabupaten KPH Hiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhirnya setelah melewati jalan yang berliku-liku, sampailah ke Kabupaten Kapahiang. Insyaallah kita akan menuju ke titik kumpul di Pesantren Darussalam untuk bertemu dengan masyarakat, para guru, para pengurus DKM dan juga pimpinan pondok untuk mendapatkan Al-Qur'an wakaf yang dititipkan daripada Natur. Baik, kita lanjutkan perjalanan.